Inilah news update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan dibuka pada zona hijau pada perdagangan pagi tadi. Lalu bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 siang ini? Langsung saja kita bergabung bersama Felmy Lobela dan juru kamera Nova Maulana dari Bursa Efek Indonesia. Halo Felmy, bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan siang ini? Ya, indeks harga saham gabungan dipastikan berbalik terkoreksi pada penutupan perdagangan untuk sesi pertama siang hari ini setelah sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada awal perdagangan saham pagi tadi sebagai akibat atau imbas dari kemenangan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Untuk melihat langsung bagaimana IHSG ditutup pada siang hari ini, kita langsung melihat di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini. Indeks harga saham gabungan dipastikan pada sesi perdagangan saham pertama untuk penutupannya berada pada zona merah dengan penurunan atau pelemahan 0,10% atau 5,55 poin dengan penurunan ke level atau posisi 5.329,98. Kita lihat juga ada volume transaksi perdagangan adalah 8,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 5,8 triliun rupiah dan juga untuk frekuensi transaksi perdagangan adalah 512.876 kali transaksi pada siang hari ini untuk sesi perdagangan pertama. Dan untuk sepanjang hari ini khusus sesi perdagangan pertama dipastikan IHSG bergerak di rentang 5.319 hingga 5.395,71. Adapun demikian ada investor asing yang tercatat masuk pada net buy sebesar 106,1 miliar rupiah dan juga saham-saham big caps untuk BUMN atau Capital ini juga menjadi salah satu saham-saham mempengaruhi jalannya atau laju indeks harga saham gabungan pada hari ini. Saham PT Bank Rakyat Indonesia mencatatkan net buy tertinggi senilai 176,8 miliar disusul dengan saham Bank BRI dengan kode emiten BBRI yang juga naik menjadi 1,12% menuju Rp3.600 per sahamnya. Cikal. Felmy, selanjutnya sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Ya, untuk analis sendiri memastikan bahwa meskipun masih dipengaruhi oleh sentimen euforia akibat kemenangan dari Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, namun memang IHSG ini sempat terkoreksi pada awal, maksud kami akhir perdagangan sesi 1, ini dikarenakan dengan beradanya atau tepatnya banyaknya profit taking atau aksi ambil untung yang menyebabkan atau mengakibatkan indeks harga saham gabungan ini berada pada zona merah. Terkait dengan hal itu, meski ini adanya euforia dari kemenangan Joe Biden sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat, namun pasar dalam negeri ini kembali fokus untuk problem atau masalah atau persoalan di mana Indonesia masih masuk dalam resesi ekonomi dengan kemiskinan dan juga pengangguran yang meningkat, di mana untuk jumlah pengangguran meningkat ini cukup signifikan untuk bulan Agustus 2020 sebesar 35,18% untuk year on year. Selain itu juga sentimen seperti utang luar negeri yang terus meningkat, ini menjadi salah satu fokus pasar di dalam negeri sehingga menjadi salah satu sentimen pendorong terkoreksinya IHSG pada siang hari ini. Cikal. Baik, terima kasih Felmy Lobela dan juru kamera Nova Maulana dari Bursa Efek Indonesia.